Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Jumpa lagi bersama Inces guys. Di video kali ini akan membuat dalgona cake biskuit ya. Pokoknya kalian simak terus ya videonya. Ini ada 3 bungkus biskuit mari. Kalau di Arab itu biskuit shahi ya. Kemudian ini dirames-rames gitu ya guys, jadi jangan terlalu kecil-kecil juga ya, pokoknya yang sedang-sedang saja. Nah seperti ini guys. Oke, ini semuanya sudah saya bubukkan ya, tapi tidak terlalu kecil juga. Oke teman-teman, ini ada susu cair 400 ml ya. Ini nggak kelihatan banget di kamera. 400 ml ini setara atau sebanding dengan 2 gelas air minum ya. Karena teman-teman mungkin yang di Arab nggak ada mili-milinya seperti itu, karena saya juga di sini baru di itu ya, sama majikan kemarin tuh beli-beli gitu ya. Aku nyuruh majikan beli, kemudian majikan membelikan ya buat aku bikin kue. Setara dengan 2 gelas ya teman-teman yang ada di Arab. Mungkin kalian tidak punya untuk takarannya. Kemudian tambahkan 3 sendok makan kakao bubuk. Ini kakaonya seperti ini. Kemudian ditambahkan setengah gula pasir setara dengan 1 cangkir teh yang ada di Arab ya teman-teman. Kemudian tambahkan 1 sendok makan atau tepung maizena. Kemudian tambahkan 1 sendok teh vanilia. Kemudian diaduk-aduk ya guys. Setelah berbuih seperti ini akan saya masukkan jebdah, yaitu jebdah kalau di Arab ya, ini dia jebdahnya. Kalau di Indonesia mangga margarin ya guys, 25 gram saja. Kemudian diaduk kembali biar merata ya, atau biar mencair si jebdahnya ini. Kemudian tambahkan 2 bungkus galaksi. Kemarin ada yang nanya juga, katanya gramnya itu berapa. Mungkin ini ya teman-teman, 36 gram galaksinya itu. Kalau saya sih kurang tahu ya gram-graman gitu. Pokoknya coklatnya ini tidak terlalu besar juga, yang sedang-sedang saja. Kemudian diaduk kembali hingga benar-benar merata. Nih teman, hasilnya
mengental banget ya. Ini sudah cukup, kemudian akan saya tuangkan ke mangkok. Sorry guys, panas. Oke teman-teman, kemudian si kue marinya ini kalian tuangkan ya, sedikit-sedikit ya. Oke, kalian aduk-aduk hingga benar-benar merata si kue mari sama si coklatnya ini. Kemudian akan saya masukkan ke loyang atau ke cetakan kue. Untuk cetakannya kue ini tidak harus diolesi minyak ya teman-teman, karena nanti hanya dimasukkan ke kulkas saja. Kemudian ratakan dan tekan-tekan ya. Ini teman-teman, kemudian sekarang kita menuju ke pembuatan berikutnya. 2 sendok Nescafe. Saya memakai Nescafe seperti ini, tanpa gula ya. Kemudian tambahkan 2 bungkus Dreamwave. Di dalamnya isinya 2 bungkus. Kemudian ini setengah cangkir ya. Air dingin yang benar-benar dingin banget dari kulkas, biar nanti itunya si Dreamwave-nya itu mengembangnya dengan bagus ya teman-teman. Nih lihat, ini 1/2 ya. Kalau di Arab teman-teman bisa pakai cangkir loh, pakai cangkir sahi itu ya. Sama kok, udah aku ukur juga. Ini di mixer ya teman-teman, sekitar 5 menit atau 6 menit gitu, sampai si Dreamwave-nya itu berbusa atau seperti kayak bikin dalgona gitu, percis. Sorry teman-teman, tadi saya lupa kasih gula ya. Sorry ya teman-teman, dikasih 1 sendok makan saja ya gula pasir. Kalaupun kalian tidak dikasih, kalau mungkin tidak suka gula, karena dari Dreamwave-nya itu sudah mengandung gula juga ya. Oke teman-teman, ini sudah selesai ya, di mixernya sudah berbusa seperti ini, sudah tidak tumpah lagi. Hasilnya bagus sekali. Kemudian ini akan saya tuangkan di atas permukaan kue yang step pertama itu. Diratakan ya guys. Oke, ini sudah rata. Kemudian teman-teman, ini di atasnya ada kue mari sudah saya tumbuk sampai halus seperti itu. Kemudian kita kasih di wajahnya ya.
Oke, cukup teman-teman. Kemudian ini akan saya masukkan freezer sekitar 10 menit biar beku ya si dalgonanya itu. Ditunggu hasilnya ya. Oke, teman-teman, ini dia hasilnya. Kita akan coba membukanya biar kita tahu bagaimana hasilnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia guys hasilnya. Cantik. Coba lihat nih. Pokoknya kalian wajib untuk mencobanya ya. Ini akan saya coba potong agar kita tahu ya dalamnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dia hasilnya, teman-teman. Yummy yummy. Akan saya coba untuk memakannya agar saya tahu bagaimana hasil dari buatan saya ini. Sumpah gay, lembut, wangi, dan coklatnya itu terasa banget ya. Pokoknya kalian wajib untuk mencobanya ya. Semoga video yang saya upload selalu bermanfaat. Dan jangan lupa untuk tinggalkan komen dan juga subscribe-nya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.